Anak-anak sehat? Sehat. Benar nih, sehat. Tadi dibilang 40% obesitas tuh maksudnya kegemukan. Siapa yang gemuk? Saya. Nah, rekor nih salahnya kantinnya nanti nih. Mesti kantin sehat nanti ya. Saya nggak mau kalah sama Obama. Pulang kampung nih ya. Saya juga pulang kampung nih. Saya masih ingat Pak Sudibyo barangkali semangatnya memberikan semangat kepada kita mahasiswa dari dulu sampai sekarang tidak berubah Pak Sudibyo. Terima kasih Pak Sudibyo. Generang Universitas Indonesia masih ada di dadamu? Masih dong ya. Merah putih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia beserta seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia dan tentu adik-adik mahasiswa baru Universitas Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada adik-adik. Adik-adik diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Indonesia yang merupakan universitas kebanggaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun saya setuju dengan Pak Rektor mengatakan kita harus memang membawa tentunya tanggung jawab. Jika kita membawa nama Universitas Indonesia, jadilah tentunya nanti seseorang yang betul-betul membawa nama harum Universitas Indonesia dan bangsa kita, bangsa Indonesia untuk kedepannya. Baik, saya mulai barangkali. Apa yang diminta oleh kepada saya tentunya adalah sesuai dengan bidang kami adalah kesehatan. Kita harus membuat suatu kerja nyata bagi pembangunan kesehatan. Namun nanti kita lihat, masih banyak sekali tugas yang harus kita selesaikan. Pemerintah Presiden Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi dan JK mempunyai suatu nawacita, 9 nawacita. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas kualitas hidup manusia Indonesia. SDM kita harus kita berkualitas. Saya sangat setuju. Kalau kita hitung berapa mulai dari Universitas Indonesia dibentuk sampai sekarang sudah berapa banyak tentunya cendekiawan yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia. Tetapi bukan kuantitas, kualitas yang kita inginkan saat ini. Slide. Sayangnya kalau kita lihat indeks pembangunan manusia Indonesia, kita masih rankingnya ke nomor 113. Tetapi memang kalau kita melihat sejak tahun 2010 sampai 2015 ini terjadi suatu peningkatan sekitar 0,78%. Maksudnya apa? Indeks pembangunan manusia yang dinilai itu 3. Pertama, saya setuju harus kesehatan. Kita sehat. Kedua, pendidikan. Kita bisa berpendidikan. Ketiga, kita akan bisa sejahtera dalam bidang ekonomi. Karena itu adik-adik yang diterima di sini adalah adik-adik yang harus berterima kasih kepada orang tua bahwa adik-adik menjadi adik-adik yang sehat, anak-anak yang sehat, anak-anak yang mempunyai IQ yang baik sehingga dapat diterima di Universitas Indonesia. Saya kira adik-adik mempunyai tanggung jawab untuk meninggikan lagi indeks pembangunan manusia kita. Saat ini slide indeks pembangunan Indonesia sedikit beda tipis dengan Vietnam. Tetapi saya selalu iri dengan Singapura. Tetapi memang kita tidak bisa menambahkan apa membandingkan negara Singapura dengan negara Indonesia. Suatu hari saya pernah agak sedikit dengan
lantang mengatakan kepada Menteri Kesehatan Singapura, Anda hanya mempunyai satu kabupaten, saya mempunyai 514 kabupaten yang harus saya selesaikan. Sekali loncat negara Singapura, saya sudah kejebur ke laut. Jadi dia begitu kecilnya, maksud saya, kita tugas kita betapa besarnya, karena kita mempunyai 500 kali lipat yang kita harus mengangkat pembangunan kesehatan di negara kita. Penduduk kita sekarang sudah dua katanya, saya masih mencari kebenarannya, sudah 263 juta jiwa, Pak Rektor. Begitu cepatnya kita meningkat, setelah era reformasi, kelihatannya BKKBN, warga berencana ini kemana saya nggak tahu, tetapi hampir 5 juta bayi lahir per tahun. Tolong dihitung biayanya. Ini anak-anak kalau kita hitung dari bayi sampai mahasiswa, berapa uang kami sudah keluar nih. Awas ya, jadi main-mainin loh. Capek loh nyari duit buat kalian. Nah, yuk kita lihat. Kalian beruntung slide. Kita masih mempunyai penduduk yang miskin sebesar 27,7 juta jiwa. Kita masih di atas 10%. Dan kami mengharapkan betul pemerintah, kita harus menurunkan penduduk yang tidak mampu ini. Dan tadi dikatakan, mari kita mulai dari kesehatan. Karena begitu kita sehat, begitu kita bisa berpendidikan, kita bisa mempunyai ekonomi yang sejahtera. Slide. Oleh karena itu, Presiden mempunyai visi dan misi hanya satu. Visi dan misi harus sama. Tidak masing-masing kementerian mempunyai visi dan misi. Untuk tentu kesehatan, Presiden meminta membuat program Indonesia Sehat. Tentu kami mengejawantahkan, mari kita sekarang mengubah pola pikir kita menjadikan para berparadigma sehat. Dengan tentunya tugas kami melakukan penguatan layanan kesehatan. Dan saat ini sejak tahun 2014, kita sudah mempunyai jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS atau Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional ini. Sempurna, belum optimal, tentu kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Namun kami menetapkan pula, kami ingin menuju keluarga-keluarga yang sehat. Keluarga yang mempunyai ketahanan keluarga dan mereka adalah dengan sehat. Nanti saya ceritakan tentang Nusantara Sehat. Slide kenapa? Kesehatan adalah hak azazi manusia dan merupakan investasi. Ini tertera di dalam Undang-Undang Dasar kita dan juga di dalam banyak undang-undang dicantumkan bahwa kesehatan itu adalah hak azazi seseorang atau manusia. Slide. Oleh karena itu, kami mencoba program Indonesia Sehat. Tadi dikatakan, ubah mindset kita, ubah ke paradigma sehat. Namanya juga Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Kesakitan. Jadi kami tidak mau mengurus orang sakit sebenarnya. Kami ingin membuat masyarakat kita adalah menjadi masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, promotif, preventif ini sangat kita angkat dalam hal ini sebagai tentunya pembangunan berwawasan kesehatan. Dan tentunya juga tidak mungkin kita bekerja sendiri, kami menginginkan masyarakat mengerti tentang kesehatan. Kami mencoba melihat berapa persen sebenarnya masyarakat sadar akan kesehatan, ternyata dari hasil riset kami, hanya 20% manusia Indonesia sadar akan kesehatan. Padahal ini sangat merugikan, kita akan bisa melihat. Dan tidak mungkin Kementerian Kesehatan bekerja sendiri. Kementerian Kesehatan memerlukan lintas kementerian atau sektor terkait. Oleh karena itu kami mencoba di dalam sistem. Kita mencoba dengan sistem rujukan, dimulai dari fasilitas kesehatan layanan primer atau dikenal dulu dengan nama puskesmas sampai rujukan ke rumah sakit tipe A, rumah sakit nasional. Contoh di Jakarta tentu RSCM adalah rumah sakit nasional atau rumah sakit tipe A dalam hal ini.
Dan kita tadi saya sudah mengatakan adanya jaminan kesehatan nasional dengan Kartu Indonesia Sehat. Kita memberikan 40% kepada penduduk tidak mampu, pemerintah yang membayar premi untuk Kartu Indonesia Sehat tersebut. Slide. Mengapa semua ini kita lakukan? Karena kesehatan sangat erat. Kemiskinan erat kaitannya dengan, atau kesehatan erat kaitannya dengan kemiskinan. Kita tahu kalau kita miskin, kita akan menjadi tentu tidak sehat. Tadi yang saya sampaikan katakan, kita tidak sehat, tentu IQ kita atau gizi kita tidak baik, akhirnya kita menjadi manusia yang tidak produktif. Slide. Apa yang terjadi di Indonesia? Pekerjaan kami masih banyak sekali. Permasalahan masih banyak sekali. Kita lihat di sini, kalau Kak ingin menginvestasi di sektor sosial, yaitu kesehatan dan pendidikan, pertama daya ungkitnya tentu kami melihat gizi. Tadi dikatakan mahasiswa UI gizinya 40% obesitas. Artinya makmur-makmur ini semuanya anak-anak. Nah, tetapi dibalik itu kita lihat sebenarnya, slide, kita masih pada yang kekurangan gizi. Kita mempunyai kalau gizi yang kurang, kita sebut stunting. Stunting itu tinggi badan, berat badan tidak sesuai. Bolehlah, kalau Pak Presiden juga tanya, apa sih Bu istilah stunting buat masyarakat, cebol ya? Ya boleh juga lah bilang cebol gitu. Tapi sayangnya cebol ini bukan hanya pendek kecil, tetapi juga otaknya ikut menjadi cebol. Ini yang kita takutkan. Dan Indonesia pada waktu itu ditegur oleh World Bank, oleh World Bank bahwa kita ini stuntingnya tinggi sekali, yaitu 37,2% tahun 2013. Artinya hampir 40%. Itu berarti kalau saya punya anak 4, satu anak saya itu stunting, anak saya tidak akan mungkin masuk Universitas Indonesia. Boro-boro UI, universitas yang lain pun juga mungkin tidak bisa. Untuk tamat SMP pun mungkin dia akan sulit sekali. Bayangkan kalau anak-anak kita, 40% dari populasi kita, tidak mungkin akan menamatkan sekolahnya bahkan SMP sekalipun. Saya kira ini akan menjadi beban bagi bangsa kita. Kita lihat upaya kita, kita coba turunkan terus dengan cara berbagai cara, nanti ada. Saat ini turun menjadi 27,5%, yaitu dengan melakukan penilaiannya melalui pemantauan status gizi yang kita lakukan di Kementerian Kesehatan. Tentu angka ini kami harus validasi, dan UNICEF mengatakan sekitar 29,6%. Saya kira tapi sudah turun dari 37,2%. Dan selain kita lihat di sini, siapa yang mengalami tentunya kekurangan energi atau kekurangan gizi? Kita lihat perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di desa lebih tinggi. Karena ini saya juga ingin menekankan betapa bumi dan langit Jakarta dibandingkan tentu dengan daerah-daerah terpencil ataupun kota dan desa. Kita bisa lihat juga kekurangan energi ini terjadi pada tentunya kelompok yang terbawah lebih tinggi daripada kelompok teratas. Namun saya masih juga melihat kelompok atas pun masih ada yang kekurangan gizi. Ini ibunya ngapain aja saya nggak tahu ini. Kok anaknya di kota masih ada kekurangan gizi? Dan saya kira ini harus kita perbaiki. Slide. Mengapa stunting ini menjadi penting? Kita bisa lihat, tadi saya katakan otaknya ikut cebol. Artinya otaknya ikut kerdil. Di sini kita bisa melihat, gizi ini sangat penting. 270 hari di dalam kandungan. Itu betul-betul kita harus memberikan nutrisi yang baik kepada janin agar otaknya berkembang. Dan merupakan anak yang diinginkan, yang distimulasi dengan kasih sayang. Selain volume otak yang membesar, stimulasi kasih sayang ini akan memberikan, membuka
chip-chip yang berada di dalam otak kita. Jadi sinap-sinap ini bertambah banyak, bertambah pintarlah anak kita. 730 hari atau sampai usia 22 tahun, artinya 1000 hari kehidupan ini sangat penting sekali. Kita menginginkan anak-anak kita dalam 1000 hari kehidupan ini betul-betul diasuh dengan baik, agar dia menjadi tentunya manusia yang nanti kita harapkan yang berkualitas. Ternyata di sini kalau diperhitungkan, bayangkan kalau kita stunting, kita kehilangan anak-anak yang berkualitas, sangat membuat tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi saya juga suka mengkritik Pak Rektor, ekonom ini ada ekonom banyak di sini, biasanya ekonom itu berdasi semua biasanya Pak. Dulu anak saya yang perempuan saya suruh deket-deket sama Fakultas Ekonomi, soalnya berdasi. Jadi nanti calon suaminya dia lumayan lah gitu. Kalau Fakultas Teknik, waduh, rada-rada selebornya banyak banget. Betul kan? Paling bikin repot ya anak ekonomi, anak teknik ya Pak Rektor. Soalnya anak saya di Fakultas Teknik, jadi tahu betul saya. Nah, jadi saya kira betul bahwa kita ekonomi terkait dengan kesehatan. Tidak akan mungkin ekonomi kita akan baik kalau kesehatan kita di hulunya buruk. Jadi karena itu adik-adik sekali lagi kita lihat slide kelakuan perilaku kita. Saya bukannya anti rokok, tetapi kalau kita lihat satu bungkus rokok 16.000 harganya, kalau itu diberikan telur ataupun diberikan gizi untuk anaknya, tentu anak ini akan bisa duduk di Universitas Indonesia. Tapi kalau bapaknya nggak mau tahu, ya minta maaf, jadi duduk aja di pinggiran, di stasiun kereta api di sana, nggak bisa masuk ke UI nantinya. Ini cukup tinggi sekali, dan saya kira juga satu lagi, kita sudah mulai berubah. Jajan ini kok banyak banget gitu. Penghematan kita juga harusnya, dan anak-anak tolong, tadi terbukti 40% anak-anak itu terlalu banyak jajan. Ya, tolong dikurangi. Slide kita lihat, anak-anak tolong saya titip Pak Rektor, tidak ada yang merokok toh. Saya sedih sekali kalau melihat statistik ini, mulai dari umur 5 sudah merokok di Indonesia. Dan gambar anak yang merokok usia 2, kalau nggak salah saya 2-3 tahun, itu dulu ada, menjadi ikon dunia. Sangat malu saya kalau melihat ikon dunia mengatakan, memberi gambar anak Indonesia merokok di usia 2,5 tahun. Ngumpulnya minta ampun, dan sekarang sudah ditolong makan sektor kalau nggak salah untuk mengembalikan lagi. 5-9 tahun dan makin meningkat di usia 15-16 tahun. Nah ini usia anak mahasiswa Pak, tolong dilarang merokok. Saya terus terang dengan jemaah haji, saya senam jantung ini. Sekarang mereka akomodasinya bagus sekali di hotel, tapi yang merokok dari 10 orang laki-laki, 8 merokok. Dan nanti kalau kebakaran itu hotel coba, yang dimarahi pemerintah Indonesia. Dan dimarahi lagi kesehatan, kenapa nggak melarang merokok? Jadi suruh nggak mau dengar. Nah, jadi slide. Jadi kita lihat banyak sekali perilaku. Kita memang tugasnya berat sekali. Kita harus intervensi gizi ini. Kalau dari Kementerian Kesehatan, tentu kami bisa memberikan makanan tambahan. Kami bisa berikan zat besi dan sebagainya. Tetapi intervensi sensitif, kita perlu kementerian yang lain. Saya perlu akses air bersih, saya perlu sanitasi dari Menteri PUPERA. Oleh karena itu, kami Kementerian Kesehatan berkoordinasi melalui Bappenas bahwa dengan 21 kementerian kita harus kerjasama. Kita kembalikan gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya adalah aktivitas fisik. Tolong Pak Rektor, sebelum kuliah mereka suruh dulu olahraga sebentar, barangkali dikembalikan. Kampus begini bagusnya, begitu polusinya yang tidak terlalu, ya mudah-mudahan ya, ini mobil udah mulai banyak di dalam kampus. Mungkin kembalikan lagi naik sepeda dari ujung Pak, atau suruh jalan kaki anak-anak, saya kira saya setuju. Dari ujung sampai ke tempat ke fakultas. Sehat loh deh, sehat sekali. Jadi gerakan masyarakat sehat pertama
aktivitas fisik. Kedua, makan sayur dan buah. Siapa yang gak suka makan sayur? Tunjuk tangan. Kenapa deh gak suka sayur? Gak enak. Gawat juga nih. Siapa nih bapak ibunya ya? Habis, si ibunya gak bisa makan-makan sayur. Saya kemarin di hari anak juga seperti ini. Siapa yang gak makan sayur? Ada yang gak suka, tunjuk tangan. Kenapa? Dia bilang gini, habis waktu kecil saya dikasih jengkol sama petai, katanya. Loh, jengkol sama petai masuk sayur atau enggak? Gitu. Terus satu lagi, kenapa gak mau makan buah? Waktu kecil saya keselak mangga. Siapa yang nyuruh telak bijinya? Iya. Jadi saya kira, tolong ya dek, makan sayur dan buah lokal, bukan yang impor. Ya, tolong makan buah kesemek. Buah kesemek itu cantik loh, pakai bedak dia. Kalau kamu kurang-kurang bedak dikit, ambil aja dari buah kesemek. Ya, vitamin C-nya banyak. Jadi kita memang perlu Menteri Pertanian juga, Kementerian Pertanian. Kita perlu sayur dan buah. Dan cek kesehatan tentu secara berkala. Ini yang disebut germas. Kita kembalikan. Gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, sehat, bugar, produktif. Itu yang kita inginkan. Nah, slide ini dia germas. Saya kira suatu tindakan yang sistematis. Kalau kami tidak ditolong oleh masyarakat, terutama adik-adik yang muda, juga tolong dong yang lansia juga mesti berangkali. Jangan diketawain mereka poco-poco gitu ya. Walaupun maju mundur kiri kanan titiknya satu ini itu juga, tapi lumayan dia bisa bergerak dalam hal ini. Slide ini saya lihat betul bahwa germas ini. Kita harus bekerja sama Pak Rektor. Saya mengharapkan di semua fakultas. Fisik misalnya, ilmu sosial. Ilmu sosial ini tolong dong, saya pengen tahu ini apa sih sebenarnya yang ada di benak kita, bangsa kita ini sekarang. Budaya apa yang ada di negara kita ini. Saya kira ini kita perlu. Dengan kita berbudaya Bhinneka Tunggal Ika, kita sama-sama. Saya kira ini barangkali membuat kita menyatu, bersinergi, berintegrasi, kita menjadi kuat. Kan sudah ada, kalau kita apa katanya tidak bersatu, kita akan bercerai, kita akan runtuh. Ya kan? Nah, saya kira fisik, tadi ekonomi. Ekonomi jangan hitung untungnya aja, tapi juga tolong dihitung bahwa ternyata faktor sosial ini penting. Pemerintah sudah memberikan Kartu Indonesia Sehat. Pemerintah sudah memberikan Kartu Indonesia Pintar. Rastra, itu rasa itu beras untuk yang tidak mampu. Ada Kartu Kesejahteraan Sosial. Ada diberikan juga PKH, pemberian apa untuk keluarga harapan. Tetapi kenapa angka kemiskinan kita itu turunnya landai sekali? Prof. Ari, barangkali ini memang kita perlu pikirkan. Mungkin salahnya dari perilaku kita dalam hal ini. Bagaimana kita mengubahnya? Ini yang disebut dengan tentunya germas. Kita berkoordinasi dengan segala pihak. Mungkin juga dengan Fakultas Teknik. Saya tahu pada pandai-pandai bagaimana sampai seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses internet misalnya. Tapi jangan dimainkan untuk membuat yang tidak yang bukan-bukan. Internet ini sangat bermanfaat kalau kita gunakan untuk yang baik-baik. Tadi misalnya, dek jangan lupa makan sayur dan buah. Jengkol dan petai bukan sayur, jadi gak usah terlalu tabu. Atau kalau makan mangga, bijinya gak usah ditelen gitu ya. Nah itu bisa terlalu medsos. Yuk, jadi oleh karena itu slide. Kita, saya tentunya bagaimana perkembangan ilmu dan pola pikir ini harusnya sejajar. Kita mengubah pola pikir kita, melihat apa yang terjadi di komunitas kita, dan tentu dikaitkan dengan perkembangan ilmu. Karena itu kami dari dunia kedokteran dan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat di sini, tidak ingin hanya untuk mengobati orang-orang yang sakit. Tapi kami ingin menjaga masyarakat menjadi masyarakat yang sehat. Selain berapa banyak yang sehat? Klik langsung. 70% sampai 80%. Negeri Belanda 90% masyarakatnya sehat, yang sakit hanya 10%.
Nah, ini kita ingin tentunya 30% ini bisa menjaga dirinya sendiri, tapi kalau betul sakit, tentu kami mengharapkan tadi sistemnya layanan kesehatan, tolong mulai di puskesmas dulu. Kalau hanya pilek-pilek aja, oh ya jangan TRSTM. Puskesmas dulu ada dekat sini, kemudian kalau memang pileknya nggak sembuh-sembuh atau batuknya tambah keras, baru ke rumah sakit. Di sini nanti ada rumah sakit pendidikan, di PC dulu. Kalau nggak juga, baru tentu kita ke tipe B dan tipe A. Slide, oleh karena itu, puskesmas ini kami minta sekarang atau peta jalan dari Kementerian Kesehatan, puskesmas tidak duduk diam menunggu juga orang sakit. Puskesmas harus outreach keluar. Ini Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya kira Bu, Ibu Dekan, benar harus outreach Bu. Mendekati keluarga, mendatangi keluarga. Kalau keluarganya ada satu kita temukan dengan suspek misalnya TBC, tentu kita harus bawa ke puskesmas, dicek positif, kemudian kita tentu akan beri obat. Tapi juga keluarganya yang lain kita harus cek. Karena itu pendekatan keluarga ini penting. Tadi Pak Rektor membicarakan tentang kos-kosan. Syaratnya kos-kosan harus rumah yang sehat. Setuju sekali saya. Jadi kita minta Wali Kota Depok ini, kalau kos-kosan itu tidak berupa rumah yang sehat, tidak boleh menerima kos. Jadi kenapa? Karena anak-anak nanti kita kena TB kalau kita tidak punya ventilasi yang baik di dalam rumah. Kita akan diare terus, kita nggak punya akses air bersih. Tidak ada sanitasinya. Coba bayangin kalau nggak punya jamban, mau buang airnya kemana? Mau dimasukin plastik, terus dilempar ke atas pohon. Nanti ngarepin durian jatuh, runtuh, taunya yang jatuh plastik itu juga gitu. Itu durian runtuh untuk kita semua. Jadi saya kira ini kita lihat, kita perlu menjaga gawang ini di puskesmas, outreach ke keluarga, baru sistem rujukan. Dan saat ini pemerintah sudah mengeluarkan yang disebut standar penilaian minimal. Pemerintah kepada bupati, wali kota harus mempunyai juga masyarakat yang sehat. Kalau dia tidak mencapai coveragenya menjadikan masyarakat sehat, kinerjanya akan dinilai. Slide, apa yang dinilai? Tentu kita membuat indikator. Kalau kita lihat indikator tadi, kita ingin tentu tadi gizi, kedua penyakit tidak ada, dan lingkungan. Kurang lebih ini kalau dilihat ada tiga bagian. Tentu gizi ini menyebabkan ibu hamil sehat, tidak meninggal karena melahirkan, anaknya juga menjadi sehat, tidak meninggal, dan saya kira juga penyakit ini dikurangi, tidak TB, tidak diobati kalau TB, dan juga penyakit-penyakit yang lain, dan lingkungan tadi yang saya sebut, akses air bersih dan sanitasi. Slide, mengapa kita agak ngotot dengan pendekatan keluarga? Fakta berbicara setelah JKN, setelah Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS diberlakukan, kita mempunyai data nasional, ternyata penyakit tidak menular ini meningkat. Apa sih yang disebut penyakit tidak menular? Sakit gula, diabetes, sakit jantung, sakit kanker, sakit gagal ginjal, ini semuanya penyakit katastrofik yang biayanya menghabiskan 30% dari penerimaan BPJS. Jadi tinggi sekali deh penyakit tidak menular ini. Slide, mungkin kita bilang gara-gara orang di kota, ternyata tidak. Di desa pun penyakit menular bahkan lebih tinggi daripada di kota. Tentu tadi Pak Prof. Ari, saya mulai juga berpikir, mengapa diabetes, hipertensi banyak di desa? Mungkin perilaku mereka, cara makan mereka, mereka lebih banyak makan karbohidrat, nasinya segelepok, ikannya ikan asin segede kelingking gitu. Ya gimana kak, tentunya menjadikan gangguan-gangguan ataupun perilaku yang lainnya yang dilakukan di desa. Saya kira ini juga menarik untuk para mahasiswa nanti kalau kerja nanti KKN,
barangkali bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat agar mereka mengerti apa yang disebut tentunya menjadikan kita sehat karena bisa tentu nanti pendidikan kita menjadi baik. Slide. Dan sedihnya, Kartu Indonesia Sehat menunjukkan 80% masyarakat kita dirawat di rumah sakit. Kemudian hanya yang berobat jalan 20%. Artinya sudah banyak yang sakit di sini. Berarti kita harus memutar, mengembalikan. Karena itu preventif promotif sangat kita harapkan. Kita cegah, kita melakukan edukasi, advokasi. Ini saya titip kepada mahasiswa, walaupun Anda nanti baru mulai tingkat satu, tetapi mari kita saling mengingatkan, baik untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat. Slide, kita lihat di sini, biaya yang tadi saya katakan, satu tahun, Pak Rektor, untuk sakit jantung, itu menghabiskan 6,9 triliun. Bukan main besarnya. Inilah yang menyebabkan kita juga penerimaannya juga masih sulit, pengeluarannya lebih besar. Betul-betul besar-pasak daripada tiang ini yang terjadi. Kalau ini tidak kita geser, saya kira kita tidak akan mungkin. Kita lihat bagaimana Obamacare yang mau dihapus, begitu ributnya mereka hanya 14 juta penduduk yang menerima bantuan pemerintah, mau dihapus. Mereka akan menjadi keributan. Apalagi kita di sini, slide, saya kira memang kita memerlukan pencegahan. Kita lihat di sini, kita dengan darah tinggi, tekanan darah yang tinggi, hipertensi. Saya kira saya akui kita ini hipertensi semua barangkali ya. Tinggi sekali di Indonesia ini, saya kira 23,4% atau 25% lah anggap. Seperempat penduduk Indonesia ini dengan darah tinggi. Dan ini anak-anak juga sudah mulai, bukan hanya orang tua. Saya kira kita kalau lihat TV gimana nggak tekanan darah kita naik ya. Apalagi kalau politikus pada ribut aja di televisi, naiklah darah kita semua. Tapi saya rasa kita jangan sampai sakit. Ternyata juga kita tetap tidak mau sadar akan kesehatan. Yang mau melakukan pengobatan hanya sepertiganya. Jadi inilah tugas kita semua, mengingatkan kepada masyarakat kalau punya penyakit, tolong makan obat atau cek kesehatan, ini yang harus kita lakukan. Selain juga termasuk angka kematian bayi, alhamdulillah mulai menurun, tapi juga masih tugas yang berat, karena anak-anak yang meninggal ini, bayi-bayi ini, lahir dengan berat badan lahir rendah. Artinya berat badannya tidak mencukupi, sehingga dia rentan terhadap kematian. Selain juga demikian ibu-ibu. Ibu-ibu sudah mulai turun, karena kita tadi dengan sistem rujukan, kita harapkan ibu-ibu ini ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi tadi dari fakultas keperawatan, juga tentu kedok kesehatan atau kedokteran, kita mengharapkan ibu-ibu ini mengerti bagaimana menjaga kehamilannya. Slide, kita masih punya masalah. Ini AIDS atau HIV. Saya titip betul, Pak Rektor, saya pernah melakukan suatu lomba pada waktu saya memegang MDGs, yaitu di kota Jombang. Anak yang baru masuk dididik, diberitahu tentang HIV sehingga mereka mengerti oleh anak di atasnya, tingkat tuanya. Dan ini bergulir, nanti kalau kelas 1 naik, tingkat 1 naik ke 2, nanti dia harus mengajar lagi ke mahasiswa yang baru bagaimana mencegah HIV, bagaimana mencegah pemakaian narkoba. Nah, ini barangkali saya titip di UI, tolong, gak ada gunanya pakai narkoba. Kalau kita pakai, saya sudah melihat kenapa sekarang masih banyak yang mau memasukkan narkotik ke Indonesia. Kalau tidak ada yang butuh, supply dan demand ini tentu satu jalan. Kalau demandnya masih besar, ya supply-nya makin senang. Jadi artinya kalau kita mengatakan tidak, kita tidak memakai, siapa yang mau jualan? Dan apa akibatnya kalau sudah HIV positif? Pemerintah harus memberikan pengobatan kepada penderita HIV. Saya ingatkan, saya hitung
berapa dari uang program pengobatan antiretroviral untuk HIV untuk mencegah tidak terjadi AIDS hampir 1 triliun 950-an miliar habis diberikan untuk penderita HIV. Tentu kami harus menolong, tetapi tolong kalau ini diberikan ke tempat yang lain, kalau kita makin turun tentu lebih berguna. Kemudian kita masih malaria, tetapi tentu di Indonesia Timur sudah mulai turun, ini di 5 provinsi di daerah timur. Kemarin dilaporkan Maluku sudah bebas malaria. Saya bangga sekali melihat Wali Kota Ternate, beliau mengatakan, kamu dari Ternate ya? Ya, betul. Kamu nanam pohon ke bunga-bungaan nggak di sana untuk ngusir nyamuk? Iya kan? Saya nggak tahu nama asingnya atau nama latinnya, tapi yang tahu bahasa Indonesianya itu bunga, dulu saya baunya nggak enak, bunga tai kotok ayam itu loh. Nah, tolong ditanam aja di UI supaya juga nggak apa-apa baunya, nggak apa-apa nyamuk nggak suka, ya kalian tambah minyak wangi lah kalau mau wangi-wangi dikit. Dan itu ternyata menurunkan, Pak, menurunkan benar karena nyamuk juga tidak suka. Lavender ternyata bisa juga ditanam, serai di tanah, ya itu yang kita gosok-gosok di kulit itu sebenarnya kan minyak serai. Tolong ditanam di sini, barangkali bisa disuling kemudian dibakar dan baunya itu menyebabkan nyamuknya lari. Slide. Nah, karena itu kami tadi sekali lagi gemas pendekatan keluarga baru bila mana sakit kita melalui puskesmas bersistem rujukan dan dibungkus oleh jaminan kesehatan. Slide. Sekarang kenapa? Kenapa kita harus mempunyai asuransi nasional? Kita lihat, kita mempunyai tadi dikatakan orang yang miskin sebanyak 27,77 juta. Mereka tidak pernah bisa mengakses fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, sekarang 52% sudah diberikan priminya dibayarkan oleh pemerintah. Ini tidak gratis, pemerintah yang bayar. Jadi mereka punya hak yang sama untuk berobat ke layanan kesehatan. Dan kita lihat sekarang sudah tercover dengan JKN sebanyak hampir 179 juta jiwa. Pekerjaan yang berat. Hampir 70% kita sudah tercover oleh asuransi kesehatan. Nah ini barangkali kita harus manfaatkan. Saya harapkan juga adik-adik juga mempunyai tentunya JKN ini atau Kartu Indonesia Sehat. Memang kita sekarang mampu, tapi suatu hari kalau kita tidak mampu, tetap kesehatan kita ada yang jamin dengan kartu KIS tadi. Selain teman sayangnya belum sama rata, lebih banyak di Pulau Jawa, jadi uang BPJS lebih banyak beredar di daerah Pulau Jawa. Selain, saya kira pemerintah dengan memberikan tadi penerima bayar iur 52% itu sama dengan 92,4 juta jiwa. Padahal tadi saya sebut orang miskin 27,7. Pemerintah memberikan kepada orang miskin dan masyarakat yang hampir miskin. Jadi kalau sakit sedikit jadi sadikin dia, jatuh miskin. Nah ini juga digambar oleh pemerintah sebanyak 40%. Dan adik-adik bisa membantu kalau ada orang tidak mampu, daftarkan dia ke dinas sosial untuk mendapatkan kartu PBI ini. Slide. Kemudian kita sudah menolong sampai ke dalam ke fasilitas kesehatan sebanyak 26.660 termasuk puskesmas dan tentu klinik praktek mandiri, rumah sakit yang bekerja sama, apotek, optik, laboratorium, ini semua yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau kita punya kartunya, kita tidak bayar lagi. Slide. Dan di sini kita lihat 190 juta jiwa yang sudah atau manusia yang sudah memanfaatkan tentunya fasilitas kesehatan dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Saya kira ini satu terobosan yang kita harus lakukan. Selain memang saya kira tentu jumlah peserta pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia universal health coverage harus tercover oleh asuransi kesehatan. Tapi juga tentu kedalamannya atau manfaatnya ini juga memang menjadikan masalah. Karena di Indonesia dari
batasnya itu langit. Apapun penyakitnya disuruh ganti, ini yang menjadi masalah. Selain, adik-adik, saya mengingatkan bonus demografi. Ini barangkali yang bicara seharusnya bidang ekonomi. Tetapi bonus demografi saya ingatkan, memang kembali kesehatan. Tidak akan kita capai. Manusia yang produktif pada tahun 2035 berjumlah sangat banyak sekali, dia mampu mengatasi manusia yang tidak produktif, yaitu lansia dan anak-anak. Sekarang pertanyaan saya, dewasa muda kita dengan jumlah yang banyak, kalau masih tetap mempunyai perilaku yang negatif, apakah kita akan menjadi manusia yang produktif? Kalau ini tidak dicapai, bukan bonus yang kita dapatkan, justru disaster yang kita dapatkan. Beban dari negara begitu banyak. Karena itu saya terima kasih tadi UI, banyak sekolah yang sudah melakukan sekolah-sekolah atau pendidikan vokasi. Kita memerlukan Pak Rektor, Pak Presiden membangun infrastruktur. Kalau tidak ada yang tentunya yang bisa bekerja, yang mempunyai keahlian, bagaimana kita akan mengelola infrastruktur yang dibangun tersebut? Karena itu vokasi ini, sekolah vokasi sangat didorong oleh Bapak Presiden Pak Jokowi saat ini. Tapi saya lihat banyakkan perempuan daripada laki-laki. Kalian nanti kerja benar-benar itu di pelabuhan gitu. Mau ya? Mau. Mau perempuan sekarang? Saya agak heran di 2/3 mahasiswa UI perempuan loh. Laki-lakinya kemana sih? Itu teknik kan? Iya. Tolong laki-lakinya betul nih Pak, di kedokteran juga. Mungkin kedokteran 80% dari kalian perempuan. Laki-laki gak mau jadi dokter lagi? Gak mau dong ya. Yuk, lihat ya, slide. Coba lihat, kesempatan ini kita saya dampingkan dengan piramida penduduk kita. Tolong kita perhatikan, piramida kita ini sekarang lansia ini sekitar 20 jutaan. Tahun 2035 nanti 2 kali lipat 40 juta. Mereka tidak produktif. Apalagi kalau dari perilakunya tidak menjaga kesehatan dari muda. Ini lansianya sakit-sakitan. Umur 60 minimal 1 bulan yang lalu, kalau ditanya pernah ada keluhan penyakit nggak? Mereka mengeluh sekitar lebih dari 50%. Ini mengamati saya masalah ini. Yang naik haji ini lebih dari 60% dengan risiko tinggi. Nah, ini akan menjadi masalah lagi untuk kesehatan, biaya kesehatan. Jadi saya kira memang bonus demografi ini betul-betul adik-adik tolong perhatikan. Kalianlah nanti di tahun 2035 yang menjadi manusia yang produktif, manusia yang bisa mengangkat, tidak memberikan beban kepada negara. Selain kemudian apa juga yang harus kita lakukan? Tadi pagi kita bicara dengan tentu dengan Pak Rektor dan jajarannya, lingkungan. Selain penyakit ini terkait dengan lingkungan besar sekali. Tadi saya katakan tidak punya sanitasi, masih 60 juta jiwa manusia Indonesia itu tidak punya jamban. Jadi adik-adik kalau kerja nanti kerja KKN, tolong barangkali bantuin dong bikinin jamban gitu. Jambannya sederhana kok. Jadi jamban yang jongkok saja juga bisa dilakukan. Buang sampah yang benar. Tolong ini juga bisa dibantu karena begitu sampah begitu banyak penyakit akan datang. Juga limbah dan sebagainya. Slide. Kemudian juga air minum. Kita beruntung. Di kota-kota besar kalian kalau minum air minumnya air air yang bersih ya dan dalam botol, salah satunya aqua barangkali. Tapi tidak di NTT, di daerah-daerah yang terpencil mereka tidak mempunyai akses air bersih. Ini kita harus lihat bahwa banyak sekali masih tentunya penyakit akan terkait dengan lingkungan. Selain modal kita mempunyai syarat untuk layak minum air itu bagaimana? Slide. Next. Ya, lanjut saja. Dan belum juga sanitasi. Kita lihat, buang air sembarangan.
Bayangkan kerugian ekonomi terkait sanitasi yang buruk diperkirakan slide 58 triliun. Tolong dong slide. Ya, oke. Ini kita bisa lihat buang sampah sembarangan, buang air besar sembarangan. Ini kita harus dorong untuk kita dapatkan slide. Dan cara yang sederhana juga barangkali saya minta cuci tangan sebelum makan. Ini kan diajari dari kecil, tapi anak-anak mahasiswa suka lupa. Ini sekarang ada wabah kolera di negara Yaman. Kita tahu hanya dengan cuci tangan sebenarnya kita bisa mencegah. Jadi saya nitip banget kepada jemaah haji kita, tolong jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, udara di atas 42 derajat Celcius sekarang, banyak minum dan sebagainya, ini juga barangkali harus kita perhatikan. Slide. Dan juga kami mempunyai tugas memberikan imunisasi. Besok tanggal 1 kita berikan untuk imunisasi rubella, menambah imunisasi yang wajib dan dasar. Rubella kalau kita tidak berikan, anak-anak kita bisa menderita cacat, buta, tuli, dan juga sakit jantung. Slide. Nah, sekarang masalah SDM. Saya kira kita kembali, begitu banyaknya tadi masalah SDM juga barangkali Pak Rektor, saya menginginkan adik-adik tolong lihat apa yang terjadi di negara kita itu di masyarakat. Saya setuju, melihat ke langit boleh, tetapi tolong lihat ke bawah juga. Sederhana tadi saya ucapkan bagaimana sosial kita di negara kita. Bagaimana kita juga kesehatan kita yang berat atau perilaku kita untuk terkait dengan kesehatan. Dan tenaga ini saya tahu banyak sekali yang sudah lulus, tetapi kalau mau ke daerah semuanya pengennya di kota. Mau distribusi masih banyak terjadi. Kami mencoba membuat beberapa terobosan. Selain kami memerlukan tentunya dokter yang bisa menjaga kesehatan masyarakat. Kalau spesialis ini, kalau sudah sakit, baru ke spesialis. Tapi tadi, 80% masyarakat kita harus sehat. Slide. Dan kemudian kami mengharapkan adik-adik bisa juga KKN-nya melakukan pemberdayaan masyarakat. Kita bisa lihat adanya posyandu, adanya posbindu, itu untuk mencek tekanan darah dan gula darah. Kita punya polindes. Dan kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa. Saya kira ini penting sekali kita sebagai penjaga gawang untuk mereka menjadi sehat. Slide. Tetapi perubahan perilaku ini tidak cukup, sehingga kami membuat terobosan. Saya bangga Pak Rektor, ternyata masih banyak anak muda yang loyal kepada bangsa. Boleh tepuk tangan dong. Anak muda. Kita memanggil mereka secara online dan mereka mendaftar untuk mau ditempatkan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Mereka ribuan yang mendaftar untuk kami screening, mulai dari dokter sampai tenaga laboratorium berbentuk satu tim. Tapi sayangnya dokternya yang sedikit sekali. Saya bangga dengan perawat, perawat banyak sekali. Tepuk tangan buat perawat. Bidan banyak, kesmas banyak, dokternya dikit. Apalagi dokter gigi. Dokter gigi dikit banget. Padahal dokter gigi diperlukan. Kemarin saya ditegur Pak Presiden, Bu, kenapa sih dokter gigi kok kayaknya gak ada yang melatih di masyarakat. Lama-lama saya kasih tukang gigi, baru rasa. Mendingan pakai tukang gigi atau mau dokter gigi. Nah ini dia. Nah sekarang Nusantara Sehat ini, kami sudah mengirim sampai 1.422 tenaga kesehatan, terdiri dari 251 tim di 28 provinsi dengan 91 kabupaten. Kemarin kita juga kirim kembali 371 tenaga untuk tambahan di 60 puskesmas untuk 2 tahun. Daerahnya daerah terpencil deh, betul-betul daerah terpencil di Semeru, di Malaka, di perbatasan NTT dengan Timor Leste,
kemudian di daerah Papua, di puncak Gunung Jaya, di sana Bintang, di sana mereka gembira, mereka membantu masyarakat. Kenapa? Kami mendidik mereka bukan hanya memberikan ilmu, tetapi dibantu juga dengan pendidikan tentara, yaitu bela negara. Jadi tadi saya bilang sama Pak Rektor, bela negara itu bukan baris-baris saja, Pak. Bukan akan angkat pedil, tetapi kita mengubah perilaku masyarakat, itu bela negara. Nah, kemudian mereka dilatih, tentu mereka juga dilatih, parafilah segala macam untuk menjaga diri. Dan mereka ini berada di daerah-daerah pinggiran. Gembira semua anak-anak itu. Saya pikir mereka tambah hitam gitu, ternyata tambah putih gitu, pada tambah cantik-cantik. Dan sangat disayang oleh di daerah karena mereka tentu menolong banyak di sana. Mereka sambil membuat pemberdayaan masyarakat seperti misalnya sederhana, lomba mandi. Lomba mandi dilakukan karena ada loh. Ada bangsa kita atau masyarakat kita yang tidak tahu, tidak pernah mandi. Nah itu kan penyakitnya makin banyak. Jadi artinya kita bisa melihat dengan cara yang sederhana kita bisa menolong masyarakat kita. Saya kira Nusantara Sehat ini sekarang sudah batch ke-7. Kami sedang latih dan akan mengirimnya lagi ke daerah terpencil. Batch 1 sudah kembali dan mereka meminta untuk dikirim lagi. Tentu kami tidak akan mengirim kembali, tetapi mereka mau penugasan khusus. Jadi saya percaya anak-anak muda kita masih loyal kepada bangsa. Saya kira ada merah putih di dadamu? Ada nggak? Ada ya. Kalau nggak ada, pindah ke tangga aja. Jangan ada di Indonesia. Yuk, slide. Saya sekali lagi mengingatkan, mulai dari remaja. Sebenarnya saya lebih senang dari remaja. Remaja merencanakan, tadi Bapak Rektor juga mengatakan mau kemana kita ke depan, bagaimana kita membina keluarga. Dan ini kita mulai dari remaja, karena remaja kita juga banyak yang kurang gizi. Tadi ada yang obesitas, tapi ada yang juga kurang gizi. Sehingga anak-anak yang dilahirkan akan menjadikan anak-anak yang sehat. Slide. Kita punya tugas, MDGs sudah berakhir, sekarang Sustainable Development Goal, SDGs cukup berat untuk kesehatan, 3, tetapi sangat terkait dengan yang lain. Kita lihat ada 5 yang diharapkan masyarakat, bumi, prosperity, partnership. Nah ini benar penting sekali, partnership ini saya kira dan kedamaian. Ini yang kita harapkan, selain agar kita tidak jatuh sakit. Sakit ini adalah terintegrasi, saling terkait satu dengan yang lain. Kalau sosial kita terganggu, sekali lagi saya berapa kali sebut sosial kita terganggu, pasti kesehatan kita terganggu, juga ekonomi kita akan terganggu. Kemajuan kita pun juga akan terganggu. Slide, karena itu saya titip adik-adik, mari kita mengubah pola pikir kita. Kesempatan Anda diterima di Universitas Indonesia, Anda akan mendapatkan tentu keilmuan dari para pakar, tapi kita tentu bertanya, mau apa kita menjadi cendekiawan ini? Apa yang harus kita lakukan? Selain harapan saya perkembangan ilmu, tetap kita harus tentu tingkatkan, tetapi dari dua yang saya minta, the way of thinking, cara kita berpikir, dan tentunya kita melihat ke depan, mengantisipasi ke depan, apa yang akan terjadi di dunia, ini yang kita juga kejar dalam hal ini. Selain karena itu, untuk menjadi cendekiawan, kita tentunya bisa berada di dalam institusi, kita tentu berpikir tentang keilmuan, tetapi saya titip, kita juga punya masyarakat, punya komunitas, kita juga melihat, mengubah pola pikir kita untuk menolong mereka. Saya mengingatkan lagi slide, kita juga melihat eksternal, begitu mobilisasi, begitu kuatnya, kita bisa melihat baru-baru ini masih ribut di masuknya kenapa orang-orang asing yang berbuat tidak baik di negara kita begitu mudahnya. Kita bisa melihat ini juga merupakan suatu tantangan. Dan saya ingatkan sekali lagi, geografis kita bukan geografis yang enak. Dari Sabang sampai Merauke, saya kira kita berbeda dan kita harus melihat dengan sebaik-baiknya apa yang akan kita lakukan. Selain oleh karena itu, saya titip kepada tentu para pendidik, sistem pendidikan,
harus terkait dengan sistem tentu pembiayaan dan sistem pemberdayaan masyarakat. Jadi artinya tidak bisa berdiri sendiri. Selain kita melihat bahwa sekali lagi kami dari Kementerian Kesehatan mengembalikan gerakan masyarakat hidup sehat dengan pendekatan keluarga dan akan dinilai dengan standar pelayanan penilaian minimal pada para pimpinan. Oleh karena itu, mudah-mudahan nawacita kelima dengan paradigma sehat, penguatan layanan kesehatan dan dibungkus oleh jaminan kesehatan, insya Allah kita akan mencapai bonus demografi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syafiadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berkaitan dengan kuliah tadi, saya ingin bertanya kepada Bu Menteri Kesehatan tentang kan tidak dari data tadi ternyata bahkan lebih banyak masyarakat Indonesia yang terkena diabetes, bahkan yang terjadi bukan di banyak di kota tapi malah di pedesaan. Itu juga menurut saya itu kan dikarenakan juga pola masyarakat dan budaya yang dari dulu itu terbiasa dengan seperti yang Bu bilang tadi lebih banyak makan karbohidratnya daripada lauk-lauknya. Dan saya rasa juga ini mungkin karena dikarenakan harga seperti bahan-bahan utama seperti vitamin, buah-buah itu kan mahal. Kemarin itu saya sempatkan pergi ke pasar untuk beli mangga itu harganya mahal sekali. Satu kilo itu sampai 35.000. Jadi bagaimana yang akan ibu lakukan selanjutnya dan bersama Kementerian Kesehatan untuk menyokong keadaan ini? Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu mau bilang tadi bahwa bulan ini dilakukan kerjasama dengan Wali Kota Depok untuk kos-kosan yang sehat. Apakah mungkin juga dilakukan seperti pembinaan kepada para pedagang, terutama yang saya banyak lihat juga pedagang-pedagang yang berada di lingkungan pendidikan SD, bahkan kemarin anak-anak kecil itu sudah mulai makan makanan yang kurang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika dari Fakultas Ilmu Administrasi. Yang saya ingin tanyakan ke Ibu Menteri Kesehatan begini, makanan sehat itu terkadang identik dengan harga yang sedikit mahal untuk kalangan anak kosan seperti saya. Gaya hidup pun ikut berubah menjadi gaya hidup yang kurang sehat, dimana kita bukannya tidak ingin makan, tetapi kurang waktu untuk makan dan tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan terkadang ditambah tuntutan tugas ataupun jadwal yang lain, sehingga kita tidak punya waktu untuk olahraga. Dari Balairu ke fakultasnya, apalagi untuk olahraga-olahraga yang lain seperti itu. Dan kita juga sebagai anak kos juga cenderung menerima makanan apa saja yang ada di warteg sekitar kos kita. Kita tidak punya waktu untuk memilih-milih makanan. Ini kira-kira sehat tidak ya? Ini kira-kira bagus nggak ya masuk ke badan kita ataupun jajanan-jajanan lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana solusi untuk gaya hidup sehat yang sederhana, simple, dan cukup murah untuk anak kos seperti kami. Supaya anak-anak kos, mahasiswa UI di sini mayoritas kos kan? Itu bisa sehat dan berproduktif.
pribadi dari awal presentasi itu terbayang dalam pikiran saya. Jadi kan kita semua di sini nih umur remaja ya, umur dari sekitar 16 tahun sampai 20. Itu kan umur-umur yang sangat labil. Nah saya ini mau tanya, kan program pemerintah itu nawacita juga salah satunya memperbaiki kualitas hidup manusia. Nah, kualitas hidup manusia itu kan juga nggak cuma dihitung dari segi kesehatan aja. Jadi ada sisi kejiwaan, kesehatan emosional. Nah, apakah itu udah menjadi sebuah plan atau sebuah prioritas utama bagi Kementerian Kesehatan? Karena kebanyakan di sini makin lama, khususnya kaum milenial, kaum lahir tahun 90-an ke atas itu banyak berkutat dengan masalah eksistensi diri, terus dan nantinya akan berujung kepada masalah kesehatan emosional dan kesehatan jiwa yang sangat istilahnya akhir-akhir ini menjadi semakin bukan populer tapi semakin sering kita jumpai kasus istilahnya mental illness itu. Nah, untuk dari pemerintah sendiri prioritas apa untuk menanggapi hal itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi ini benar ya, tiga penanya dua perempuan, jadi dua per tiga selalu perempuan. Karena saya perempuan soalnya. Baik, Halida dulu deh, yang terakhir ya, dari Fakultas Hukum atau Damayanti ya, Halida Damayanti. Mengatakan remaja labil artinya sangat emosional, kita terus, sebenarnya intinya adalah stres. Kita stres, kalau sekolah memang pasti stres. Saya pengen berdiri ini kursinya rada pendek. Bukan kursi beli yang baru, Pak. Jadi memang betul. Saya kok setuju tadi ucapan Pak Rektor. Kita sudah masuk menjadi mahasiswa UI lagi. Kita harus tentukan kita mau kemana. Karena itu kita harus kuat. Ada teori Maslow, saya malu juga nih sama psikolog, nanti saya bukan psikolog, Bu, betul ya Bu ya. Teori Maslow itu kita mau mencari identitas diri kita. Kita harus kuat dalam hal ini. Gak ada semua jalan itu mulus begitu, gak ada. Saya kira saya sendiri pun untuk sampai ke posisi begini kan bukannya sembarangan gitu. Waduh, perjuangannya berat banget. Jadi artinya nanti mudah-mudahan katanya ada kuliah tentang stres. Kami masukkan di indikator kesehatan pendekatan keluarga. Karena orang Indonesia ini banyak sekali yang stres. Banyak, betul. Mungkin 100%. Nah iya lah, presiden kita juga stres lah dia. Saya juga stres banget. Bayangin suruh beresin pekerjaan kayak gini apa enak. Pak Rektor melihat mahasiswa masuk aja tadi. Ampun, dalam rumah lagi di tempat. Dulu tempatnya sih cukup ya Pak ya. Terus malam sampai ke atas, sampai keluar. Nanti lihat ya. Kalau mulai apa? Pelantikan ya Pak. Pelantikan wisuda. Maksud saya sudah lama gak pulang kampung nih, jadi lupa. Nah, itu sampai keluar-keluar. Karena seluruh itu nanti nenek, teteh, kakek, semua yang bawa tuh. Cuma mau ikut masuk. Jadi kita memang saya kira tantangan ini kuat. Tadi kan saya sebut juga ada tantangan eksternal. Tolong, tapi kita harus kuat dalam hal ini. Karena itu kami tadi bikin Nusantara Sehat itu tim, berdasarkan tim, bisa curhat-curhatan, saling tolong menolong. Di situ barangkali juga kalau sudah mahasiswa tidak bisa bekerja lagi atau belajar individu. Mahasiswa harus belajar berkelompok. Ini kuncinya. Kita mulai dengan berkelompok, kita bersama-sama, dan kita akan lebih kuat dalam hal ini. Mudah-mudahan ya, Damayanti ya, kamu juga kan dari Fakultas Hukum. Nah, ini hukum mesti diberesin di Indonesia banyak banget. Nanti mudah-mudahan kamu jadi Menteri Hukum dan HAM. Oh. Tapi diberesin hukumannya gitu. Jangan terus hukumannya juga jadi kacau semua di sini. Erika, aduh si Erika ini. Mentang-mentang dia masuk fakultas administrasi, semua diteliti, ditulis sama dia gitu ya. Semua dibilangin ini, begini, begitu, begitu. Apalagi tadi makannya kurang, karena makanannya gak bisa milih-milih, kurang waktu lah, kurang apa. Lah, udah besar kayak gini, apa emaknya mesti datang lagi ngasih? Nah, itu kan, ya,
bisa kok diatur, bisa betul. Nggak mungkin kita makan itu tergantung disiplin dari diri kita sendiri. Iya dong. Ya, jadi kalau uangnya kurang, hitung-hitung lah. Ada yang misalnya ada yang mahal, ada yang murah. Tapi murah juga baik, kenapa nggak kita ambil juga, bisa juga. Jadi saya kira bilang nggak olahraga tadi baru saya bilang Pak Rektor, tidak boleh mahasiswa bawa mobil, bawa motor, suruh jalan kaki. Sehat. Mau nggak? Mau nggak? Mahasiswa boleh bawa mobil kan? Nggak boleh. Bawa motor? Nggak boleh juga, kata Pak Rektor. Rasain loh. Jalan kaki murah deh, Erika, itu nggak boleh, itu juga namanya udah olahraga. Tadi saya berdiri di situ berapa lama, keringat saya sudah setengah mati, keluar banyak banget. Lumayan, dalam hati saya berat badan, saya turun 1 ons. Nah, jadi saya kira kita cari caranya ya. Kita cari bisa, karena kita apa? Sudah mempunyai otak untuk berpikir. Logika kita jalankan. Nah, kita cari bagaimana caranya di antara kesempitan waktu ini kita masih. Terus terang saya juga waktu mahasiswa fakultas kedokteran, minta ampun itu bukunya tebel-tebel. Udah gak bisa tidurnya kurang. Saya suka bantalnya itu textbook gitu. Kadang-kadang mimpi kita bilang ke pelajarnya kan berkelompok. Yuk kita rebus nih buku, terus kita minum, nah masuk ke semua ilmu. Sampai sakit kita belajarnya seperti itu. Memang betul, kita cukup berat, tapi saya kira ini yang harus kita lakukan. Tidak ada hidup tanpa tantangan, semua ada tantangan. Ya Erika, makanya badan kamu kecil tadi itu. Tapi saya lihat kamu ngomong aja jinjit-jinjit tadi. Kurang makan rupanya dia. Oke. Yuk, yang dari ekonomi, kenapa buah-buahan mahal? Dek, gini dek, negara kita subur sekali. Terus terang subur. Kamu buang biji pepaya, besok juga tumbuh itu buah pepaya. Keluar kok pepayanya. Ya, jadi saya kira nggak ada yang mahal kalau kita memang bisa mencoba mencarinya. Dan kita negara kita ini subur banget. Coba bandingin dengan negara lain yang ada musim saljunya, nggak ada buah yang mau tumbuh. Kita sepanjang tahun dia akan tumbuh. Dan saya kemarin bangga sekali lihat di tanah bumbu di Batu Licin di Kalimantan Selatan. Itu ibu-ibunya itu pekarangan rumahnya semua ditanam dengan tanaman-tanaman sayur dan buah-buahan. Bahkan saya ngomelin Pak Bupati. Pak Bupatinya ngambil kedodong, langsung dia makan. Kedodong itu enak sekali, tumbuhnya bagus sekali. Bapak kenapa nyolong Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, enak Bu, soalnya belum ada akarnya, masih muda, enak dimakan. Tapi tetap nyolong mesti tanggung jawab, saya bilang gitu. Nggak minta izin. Terus tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya kedodong ini kan bisa dibuat, saya bilang, jadi jus kedodong. Bisa ditaruh di di hotel, di tempat-tempat. Mengapa enggak? Kenapa enggak Bapak suruh masyarakat Bapak tanam kedondong yang begitu bagusnya, kedondong muda ini dibikin jus. Itu kan jadi income. Nah, makanya kalau nyolong tanggung jawab semua. Nah, saya kira enggak deh. Buah-buahan kita, kamu jangan mikir yang mahal-mahal. Kita bikin pepaya aja begitu banyaknya. Gampang, pisang. Itu tadi yang saya bilang, waktu saya tanya, dia bilang dia gak suka buah karena keselak biji mangga. Saya mau makan pisang muntah, kata dia, ya ampun. Saya tahu pisang di Indonesia itu bukan main, dari pisang yang kecil sampai besar juga ada semua. Dan kemudian tadi kamu bilang, pola makan. Saya kira betul pola makan kita. Kami sekarang mendorong untuk, coba kita ribut dengan daging yang mahal. Kita ribut daging mahal. Sapi itu, satu sapi memerlukan 2 hektar tanah. Bayangin kalau kita semua tanah kita ada sapi, manusia kita kemana? Jadi banyakkan sapi daripada manusia. Kita laut, 70% laut. Kenapa kita gak makan ikan? Nah ini yang saya minta, sekarang kita mau mengembalikan. Ayo kita makan ikan, insya Allah nanti ikan masuk istana tahun 17 Agustus ini. Dan tentu kita kerjasama dengan semua
dan Ibu Susi sudah mengatakan yang nggak makan ikan mau ditenggelamkan, rasain tuh. Yang nggak makan ikan ditenggelamkan, jadi bukan kapalnya aja, tapi orangnya juga akan ditenggelamkan. Jadi saya kira kita harus kembali makan ikan. Ikan ini bukan hanya dari laut, saya juga khusus sih, ini bukan laut aja loh. Ikan darat juga banyak. Ikan lele memang tampangnya jelek, tapi kan dagingnya enak. Jadi kita nggak usah lihat mukanya, kita telan aja dagingnya. Ikan mujair, ada ikan nila, supaya nggak lupa ada ikan nila. Kalau ingat nama saya, makan aja itu ikan. Itu juga ikannya enak. Itu semua protein deh. Jadi saya kira itu yang sehat kita coba. Tapi saya setuju tadi yang pedagang, memang ini suatu persoalan yang tidak mudah. Kami sebenarnya kalau makanan itu ada Badan POM, mereka yang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ini memang pemakaian pengawet dan pengawet seperti formalin, borax dan sebagainya. Ini memang kita harus terus menerus mengejarnya supaya tidak kita makan. Karena itu kaitannya Pak Rektor, saya juga akui kenapa kita banyak gagal ginjal ya. Kita terawetkan ginjal kita sebelum. Ya karena makanan kita banyak mengandung pengawet. Nah ini yang menjadi masalah, biayanya gagal ginjal ini besar sekali. Itu nomor 3 terbanyak. Kalau nggak salah saya sekitar 2,5 triliun habis hanya untuk hemodialisa. Jadi saya kira ini juga merupakan tentu adik-adik saya harapkan kalau mau makan cek dulu deh makanannya yang bagus, yang tidak ada pengawet boleh, supaya pedagang juga agak sedikit mengurangi dalam hal ini. Emang ini satu kebelut. Karena saya tahu kalau makan bakso yang bagus itu tidak tahan lama. Untuk tahan lama karena dia tidak laku satu hari, dia pakai pengawet, bisa besoknya dijual lagi. Nah ini barangkali memang urusannya yang kita perlu betul-betul. Karena itu saya kira tadi kemiskinan itu tidak boleh terjadi, kita harus kurangi dengan kita memikir melakukan pemberdayaan masyarakat yang baik. Mudah-mudahan bisa terjawab. Titip Erika ya. Jangan dicatat semua, kurang waktu, kurang apa, nanti kamu hujannya gimana itu. Baik, terima kasih Ibu Menteri Kesehatan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sudah menyampaikan pemaparan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah diajukan.